Yari, yari. Oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, gue lanjut lagi nih. Tapi sebelum itu gue ambil-ambilin dulu nih hasil blending sebelumnya ya. Kayaknya ada satu yang udah gue ambil lah ini ya, di sini ya. Entahlah itu gue blending apa, lupa gue. Terus sama yang di atas sini. Dapetnya burik-burik ya. Ada, emang ada. Oke, kalau gitu gue namain dulu ini Cursed Glow-nya ya. Nah, dari Ranma Akabane ya, kasih nama Darkness, soalnya sama bang jadi tameng di Konosuba. Oke siap, Leleti Nojo sama. Oke, Darkness, yos sudah. Jadi untuk next episode tuh namain ini ya. Nah si ini, si gunung ini nih, si Everest ya, yang gue bilang kesian itu. Ini Everest nih namain ya. Ya walaupun kasihan begitu, dia legendaris bro, jangan salah. Nah dia udah mukanya aja udah mengsedih gitu. Mukanya mengsedih gitu, aduh kasihan banget ya. Ya hari-hari. Oke jadi di sini gue masih di lap 5 ya. Benar-benar dah. Ada. Masih lap 5 bro. Aduh. Pas baru mulai, soalnya gue gak ada game sama sekali kan. Lu lihat aja screenshot apa, thumbnail itu tuh, thumbnail episode sebelumnya ada. Itu kalau gak salah itu deh, games gue sisa berapa gitu di screenshotnya tuh. Pojok kiri bawah, apa pas di pojok kanan, pojok kiri atas tuh. Coba kalau recrest pojok kiri atas kan gamesnya. Iya. Terus gue tulis kalau gak salah di thumbnail lah, games karet. Kalau gak salah tuh games gue selesai sekarat pas di awal. Sebenarnya gue masih bisa sih buat ngebalap ya. Kalau gue agak try hard tuh, walaupun tanpa games masih bisa sebenarnya. Cuma gue ini sorry banget. Gue mah belak-belakan aja langsung aja, nggak pakai alasan-alasan apalah. Gue ini lagi fokus ke ini bro. Fokus main Digimon gue anjay. Kalau kalian add Facebook gue ya. Aduh sorry. Gue lagi fokus main Digimon. Sorry banget. Makanya ini jadi kurang fokus ke Dragon City gue. Aduh, udah alien chest jadinya kecil poin gue. Sorry banget, untung gak di kick ya. Oke ini blading langsung dari Yogi Prasetya, Miley sama Voltex ya. Miley sama Voltex. Oke. Voltex nih, baru ini langsung dikawin ini. Oke. Apakah jadinya alien? Kita lihat. Oke. Ada alien di sini. Naga alien. Nah, dia raja lautan, laut dalam ya. Raja laut dalam nih. Gila, ada mahkotanya tuh. Apa ya ini? Ikan apa yang kata ini ya? Ada lampunya itu, ciri khas banget. Terus mulutnya cangap gede gitu, lupa gue namanya. Oh ada Cyber, nice toh. Dapat dia sih lumayan ya, kalau dapat dia lagi. Oh ada, ah oh, gue kira mah ini Connect. Gak tau ya, skeleton doang. Oke itu doang sih yang di bawah. Gak apa-apa lah. Yang penting ada legendary. 30 jam. Sepertinya dapat VR. Oke next. Dari Fahma Scooby, Demon Kraken sama Demon Berserker. Oke, dua iblis ya. Dinikahkan jadi apa ya? Kita lihat. Dua iblis. Woi, mana lu Demon Kraken? Nah, dua iblis ya dinikahkan ya. Jadi apa? Ada, ini apa nih? Double Primal, oke siap. Belum punya sih gua, nah. Terus ada ini, oh nice banget. Please 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 dong, gua enggak dapat Godzilla, tolong banget. Ini ampasnya banyak sih tapinya. Jadi ya udahlah, teori pasrah lah. Soalnya itu Godzilla tuh mesti ini apa, kawinin elemen legendaris sama primal. Dan itu mesti kebuka ininya, legendarinya dua itu, telur legendarinya yang kedua gitu, barisan kedua. Maksud gue barusan gue kedua tuh ini nih yang telur atas ini. Aduh nggak ada lagi di sini. Telur yang di kan yang di awal tuh legendaris satu. Nah di kanannya legendaris kedua gini yang telur di sininya nih.
gitu yang di situ maksud gue. Oke, yang ketiga dari Grimlock Jaeger, bang coba lihat Zodiac sama Super Fresh, Aurelion Soul sama Elder Blaze ya. Aurelion Soul, oke gue ini dulu blading dulu, baru habis itu lihat-lihat. Oke, oh ya, jika sekiranya kalian punya naga bagus gitu, gue pengen lihat gitu. Kalau emang kalian tahu naga-naga bagus ya, gue pengen lihat aja gitu. Sama apa tadi? Elder Blaze. Oke. Nah, yang ini nih, nih legendary kedua nih. Maksud gue telur legendary yang kedua ini nih. Ini kan ini kan pertama. Nah, ini kan pertama. Nah, yang kedua itu maksud gue telur legendary yang kedua itu yang gue maksud. Apaan nih? Sunlight, Mama Lemon. Oke. Terus sokap nih, Gauntlet Talk, Epic Talk. Wow, naga epic. Wah, naga epic sayapnya ada efeknya loh. Bagus gitu loh. Legendary, kocak gaming. Oke, langsung breeding deh. Ini kayak Crimson. Oh, untungnya Crimson Blaze. Ini si Crimson Blaze buntutnya ada animasi ininya ya, gerak-gerak apinya. Kalau nggak ada sama sekali kayak goreng gitu loh. Oke. Next. Ini. Gue lihat dulu ini event apa nih. Gue baru login lagi nih. Dapat apakah dari event ini? Ah, event ginian kah? Kalau event ginian sih gue kasih tahu aja ya. Yang murah-murah sih lu mesti lihat di Ultra SP atau enggak di Tlab gitu. Lihat yang paling murah apa legendarinya yang di sini nih. Ya ini mah gue udah punya kocak. Kocak gue udah punya ini kocak. Kayak naik ngapain udah bintang 2 nih. Ya Allah ini juga kurang. Legendarnya kurang. Enggak deh. Ini. Buset. Asli legendary ini. Kalau dibandingin sama yang ini. Asli bagusan ini sih. Sorcerer ini bagusan ini sih. Lebih kerenan ini sih. No. VR loh masalahnya loh. Desainnya lebih bagus. Oh my god. Boleh nih. Boleh lah. Wow. Aduh. Tuh kalau sayapnya efek-efek. Ada efek-efek cahaya-cahayanya sih. Keren sih. Atau enggak dia sayapnya hitam dah. Biar apa namanya, biar gak nabrak gitu. Keren sih. Kalau dia sayapnya hitam atau enggak sayap cahaya enggak apa-apa, cuma ada efek-efek kayak cahaya-cahayanya gitu. Pasti bakal keren. Oke, tadi naga apa yang diminta lihat tuh? Si Grimlock Jaeger. Oh iya, Zodiac Pisces ya tadi ya. Sama Super Fresh. Oke. Sama si Aritz juga tuh tadi ini. Oke, ini tadi gua habis nyari Cursed Glow ya. Di mana gua lupa naruh biasaan. Kebiasaan soalnya. Oke. Zodiac Pisces tuh gimana nih? Loh, ini doang kocak. Aduh, sayang banget itu kepalanya. Enggak efek-efek gelombang air ya. Padahal begitu loh. Kepalanya loh kayak air-air gitu. Kalau ada efek-efek gelombang air sih bakal lumayan sih. Ya gini doang sih. Biasa saja. Epic juga jadi biasa saja itu. Tidak buruk lah. Sama Super Fresh. Super apa tadi? Super Fresh. Super Spy Beast Fresh. Kita lihat Super Fresh toh. Weh, boleh nih. Weh, boleh nih, bagus nih. Weh, boleh. Pedang keren, cok. Keren. Anjay, dari bajunya benar-benar kayak ini ya. Apa? Modern banget, cuy. Pakai headset kan, anjay. Pedangnya pedang apa? Kayak Lexaber, cuma kayak bukan Lexaber gitu. Kayak Lexaber tapi bukan Lexaber, gimana ya bilangnya? Soalnya dia ada tiang besi itunya tuh kecil tuh.
Keren anjay. Boleh lah, boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Next, 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 next. Dari si Aritz nih. Protector Dragon tuh. Protector. Oh, ini yang tadi kan? Iya, yang tadi lihat, yang tadi di event kocak ini. Oke, udah itu. Udah. Tadi udah gua komen ini tuh korek. Oke, kalau gitu bakal langsung lanjut lagi ke arena. Gua kalah. Ini aduh skip gua enggak kuat. Master Drag. Oke, ini bisa nih. Enggak, bukan makin naga ini kocak lu gua. Mending soy ntar. Aduh, Aurelion Soul. Aduh, enggak ada ya. Wah, Atlantis gua mana, wih? Lah, Atlantis apa? Apa naga gua? Aduh, kok enggak ada ya? Oh, iya lagi breeding si kocak itu. Yah, mending soy dah gua. Gak ada naga kuat. Ya Allah. Udah tosin aja deh, bodoh deh. Udah deh. Wah, gak setara gini, bro. Biar jauh, anjay. Aduh, langsung aja black hole. Aduh, nge-lag. Waduh. Sebentar, sebentar. Oke, bro, kita lanjut lagi. Oke, tadi recordernya mati juga ya. Jadi ya udahlah. Makanya gue berhentiin karena feeling gue juga enggak enak aja. Langsung berhenti, coy. Oke. Untung masih bisa ngalahin dia. Sedaknya masih bisa bertahan lah ya. Waduh, dia A+, bro. Heroic A+. Gue masih C+. Makan noh nincangap gue tuh. Ngeluarin bintang gue bisa, bro. Dari mulut gue yang gede ini. Congor gue gede nih bos. Hah? Mau adu bacot kita. Ayo sini. Nih makan nih congor. Hah, jigong bau. Duar. Bau gak tuh jigong gue? Apa ya gue makan, gue lahap. Waduh ningsoy. Oke, tidak apa-apa. Karena masih ada harapan. Tapi gak juga. Masih ada harapan, gue masih ada heroik, tenang, tenang, tenang. Terima kasih Black Hole. Walaupun lu udah mati, tetap jasa lu masih idinya. Karena sudah membunuh satu dan sekarang gue mending soy sekarang. Aduh. Ya deh LMNS bro, aduh. Kampret kocek lah. Depan gue, aduh ah. Nggak tahu udah gue menang apa kagak. Aduh, semoga, aduh. Please lah ya. Bisa gak lu ya? Bisa ya? Bisa menang ya? Flying Dutchman? Bisa lah ya, menang ya. 45 dia loh, bintang 1 loh. A plus lagi. Aduh, nambah darah anjir. Vampir kut. Vampir sialan. Ini lah gue males lawan vampir ya. Ada yang batu. Wah. Vampir Konoyaru, Konoyaru. Ya vampir sih dia, bisa nyedot darah. Jadi dia ke-heal, kampret lah. Duh, vampire, vampire. Aduh, males banget loh vampire. Harusnya udah menang jadi kalah. Ah. Isi darah batu, gue tidak punya. Aduh, gue mah. Udah mati semua, gue enggak punya naga lagi, coy. Udah bener vampire kampret ya. Kena comeback di akhir kampret. Gue udah seneng tuh menang. Vampire, vampire. Ngeheal di saat-saat terakhir.